Biasanya yang membentuk watak dan karakter seseorang adalah alam, kemudian lingkungannya dan keluarganya. Orang Maluku memiliki beberapa kebiasaan menarik. Jika kamu memiliki sahabat dekat dengan orang Maluku, pastinya mengenal beberapa kebiasaannya dan sifat berikut ini. Satu, senyumannya manis. Salah satu kebiasaan yang sekaligus menjadi ciri khas orang Maluku adalah mereka sungguh murah senyum, meskipun tampang mereka dianggap sangar. Senyuman mereka sungguh manis dan tulus. Kamu yang memiliki sahabat dari Maluku pasti mengetahui akan hal ini. Dua, orang Maluku itu atletis. Orang Maluku umumnya memiliki rambut ikal, kulit sawo matang, kerangka tulang besar dan kuat, serta memiliki postur tubuh yang tegap dan atletis bila dibandingkan dengan suku-suku lainnya di Indonesia. Mungkin karena mereka berasal dari kepulauan di mana aktivitas fisik berlayar dan berenang menjadi kegiatan utama kaum pria di sana. Selain itu, Maluku juga merupakan provinsi yang luas lautannya lebih besar daripada daratan. 3. Kalau ngobrol suaranya nyaring. Pernah mendengar orang Maluku yang sedang mengobrol? Saat mengobrol biasanya suara mereka lantang dan bahkan cenderung seperti sedang berteriak-teriak. Padahal, mereka hanya mengobrol biasa aja. Suara mereka memang lantang sehingga sering disamakan dengan volume orang yang sedang marah. 4. Bernyali besar. Orang Maluku terkenal berani, baik saat sendiri apalagi ketika berkelompok, ketika mereka merasa diri mereka berada di jalur yang benar. Mereka akan memperjuangkan kebenaran itu sampai kelar. 5. Menghargai dan sayang tanpa pandang orang. Orang Maluku memiliki idealisme tinggi, terlebih soal kasih sayang dan kekeluargaan. Meski berbeda daerah, mereka cenderung mudah dan akan terlalu sayang kepada orang lain yang dianggapnya dekat, baik dalam hubungan pertemanan, persaudaraan, ataupun hubungan percintaan. 6. Menahan emosi. Orang Maluku kerap memberikan ultimatum sebanyak beberapa kali kepada orang yang dianggap salah sebelum melampiaskan amarah. Hal ini berlaku untuk semua kalangan usia, baik kalangan orang tua terhadap orang yang lebih muda, maupun sesama kalangan anak muda. Dan apabila kesalahan terulang hingga beberapa kali, bisa saja akan terjadi keributan. 7. Solidaritas yang tinggi. Orang Maluku memiliki rasa solidaritas tinggi terhadap sesama orang Maluku. Mereka akan membantu rekan, sahabat, teman, atau saudara sesama orang Maluku yang sedang mengalami kesusahan. Inilah salah satu keuntungan berteman dengan orang Maluku. 8. Humoris. Orang Maluku mudah sekali membuat orang lain tertawa karena mereka gemar membuat lelucon. Tidak ada satupun orang Maluku yang melewatkan hari mereka tanpa tertawa. 9. Mereka akan mudah tertawa meskipun hal yang didengar atau dilihatnya kurang jenaka. 9. Suaranya merdu. Rata-rata orang timur suaranya indah. Hanya saja bakat seni mereka tidak dibarengi dengan teknik sehingga jarang muncul di berbagai lomba pencarian bakat di tanah air. Adalah suatu potensi yang sebetulnya bisa dimaksimalkan dengan bantuan pemerintah daerah. 10. Hobi masak. Hampir semua kalangan orang Maluku yang pandai memasak. Tidak banyak orang yang tahu bahwa sebagian besar orang Maluku hobi dan jago memasak.
Bagi mereka, memasak itu telah menjadi sebuah kebiasaan sedari kecil saat bermain dengan teman sezaman. Nah, khusus perempuan asli Maluku. Mereka harus bisa memasak dengan baik, karena salah satu komponen utama menjadi istri atau menantu yang ideal adalah kelihaiannya dalam hal memasak. Keahlian memasak yang baik akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi perempuan asli Maluku.